Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada video kali ini, saya akan membagikan informasi mengenai Pantai Sedari yang ada di daerah Karawang. Pantai ini memiliki panjang kurang lebih dari 1 km yang menawarkan area wisata tepi pantai yang berpasir coklat. Pantai ini mempunyai jarak tempuh dari pintu tol Karawang Barat sekitar 51 km. Dan tiket masuknya adalah sebesar Rp7.500 per orang. Untuk parkirnya, kalian cukup membayar Rp10.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Pantai Sedari ini menjadi salah satu pantai yang aman digunakan untuk berenang. Hal ini bisa dilihat dari pantainya yang landai dan ombaknya yang enggak terlalu besar. Namun, wisatawan tidak diperkenankan untuk terlalu jauh ke tengah laut. Dan tentunya lagi, anak-anak yang bermain di laut harus didampingi oleh orang dewasa. Tidak hanya untuk bersantai, wisatawan juga dapat bermain dengan pasir. Ini menjadi salah satu favorit anak-anak yang menghabiskan waktu di pantai. Wisatawan yang berkunjung ke pantai ini juga dapat berfoto atau berfoto selfie untuk mengabadikan momen dengan latar belakang yang bagus yang sudah disediakan oleh pengelola dari pantai. Beberapa meter dari pantai, berjajar warung-warung makan yang menyediakan berbagai kuliner. Kuliner yang tersedia adalah kuliner khas laut. Kebanyakan menjual menu ikan yang dimasak dengan berbagai masakan. Salah satu yang menjadi favorit adalah dengan cara dibakar. Makanan yang dijual di warung-warung ini harganya juga termasuk terjangkau ya kawan-kawan. Objek wisata pantai ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti musola, tempat parkir, toilet, dan warung-warung yang berjejer di sepanjang pantai. Di pantai ini juga disediakan penyewaan pelampung untuk orang-orang yang ingin berenang di pantai. Ya, bisa ini airnya ada minyak-minyaknya ya? Karena di situ ada kayaknya sih tambang minyak ya, Pis ya. Tuh ada satu lagi tuh. Tambang minyak.